Assalamualaikum. Hari ini Umi nak masak ikan bilis pedas, goreng pedas. Ha. Jadi ni bahan-bahan untuk di blender kan. Ha, 3 labu bawang besar, sedikit belacan, 3 sudu lebih cili bubur. Blender sekali. Blender sekali eh. Ha, ni cili bubur ni. Umi kalau Umi masak tu, Umi apa-apa goreng pedas apa-apa, Umi akan guna cili bubur cap ke ani. Kalau orang duduk kawasan Meru, kawasan Subang, cili bubur ni ada. Cili bubur ni rasa dia macam cili kering, ada, macam lada kering. Ha, jadi tak ada rasa masam apa. Jadi lebih untuk selamatkan, lebih baik gunakan yang ni, boleh jadi masakan kita. Ha, kita tak payah nak nak blend cili kering, nak rendah dulu, nak rendah, nak rebus ke setengah orang rebus cili kering sebelum nak blend tu. Ni kita dah blend siap dah. Yang ni tumbuk. Yang ni satu buah keras, 7 biji bawang merah, 8 biji bawang putih. Yang ni ni ikan bilis dah digoreng. Ha. Yang ni untuk tumbuk. 8 biji ke 8 ulas? 8 ulas lah. 8 biji 8 ulas sama je. Oh. Ha. Okey. Ha ni ikan bilis dah digoreng. Ha, lepas tu yang ni kita blend. Ha, dua ni blend. Ha, dua ni kita blend. Okey, ni dah siap blend. Ha, ni dah siap blend dah. Okey. Bawang tadi Umi dah siap tumbuk. Dah siap tumbuk. Ha, sekarang ni minyak bekas goreng ikan bilis tadi Umi panaskan dulu. Ha, sekarang kita nak tumis dulu bahan-bahan dia. Sekarang Umi nak tumis bawang. Masukkan blender cili apa tu? Ada besar dengan cili bubur tadi. Ha, kita tumis bawang tumbuk dengan bawang besar yang telah diblender dengan cili bubur tadi. Ha, tumis kita, kita tumis. Ha, Umi akan masukkan gula. Ni petua Umi. Nak suruh tumis kita ni jadi berkilat, kita masuk gula awal-awal. 3 sudu besar. Gula 3 sudu besar? Ha. 3 sudu besar. Untuk apa? Rasa dia lah. Buat gula awal-awal tu untuk berkilatkan. Berkilat? Ha, untuk kilatkan apa tu. Masukkan kita ni, tumis kita ni. Tumis kita. Kilat macam mana? Tak faham. Berminyak lah. Berminyak lah. Nanti tengok apa ni. Bergaris sikit je pasal ikan bilis dah masing. Setengah sudu lah garam. Garam setengah sudu? Ha. Okey, kita akan goreng ni sampai betul-betul garing. Goreng sampai betul-betul garing? Haa. Tumis sampai betul-betul garing? Haa, kita tumis sampai betul-betul garing. Inilah Umi cakap kita bergula awal-awal. Tak ada rasa jadi kilat gini lah. Oh, sebab jadi kilat gini lah sebab kita bubuh letak gula awal-awal tadi. Haa, kita letak gula awal-awal. Semua kalau kita letak tumis pedas, kita letak gula awal-awal akan jadi lawa. Dia jadi lawa? Alah, kilat ni lawa lah kalau orang masak tak. Lepas tu orang kata, kenapa yang aku masak tak jadi merah elok? Ha, pasal kita tak bergula gitu. Setengah orang berbual nisai. Nisai tu gula masak lah. Umi tak suka nisai mana-mana sangat. Nisai kerek? Ha, nisai kerek. Nisai kerek. Ha, Umi suka bergula aja. Ha, kejap lagi bila dia garing betul-betul lagi kat, dia akan jadi hitam sikit lagi kat. Umi akan berubah air lah. Masa jadi kuah tu. Okey. Ha, ni tengok dah garing ni kan. Ha. Dah garing, Umi akan campur air satu cawan air ni. Satu mangkuk. Ha? Satu mangkuk. Satu cawan, Umi boleh mangkuk. Oh. Dia akan jadi macam kuah. Biar dia menggegok dulu. Biar dia menggegok tu. Biar dia mendidih. Haa, biar dia mendidih. Saya panggil menggegok je. Haa, kacang lebih kurang 5 minit je. Haa, kita pun tutup api. Kita tutup api, barulah kita bubuh ikan bilis lah sekali. Haa, barulah ikan bilis tu tak memek. Haa, sekarang kita bubuh ikan bilis. Kita pun balik kau gitu. Oh, sedap.
Power benar meletup ni. Boleh jual ni. Tak sambal ikan bilis. Tak payah pasang api je. Tak payah. Dah masak dah. Oh, dah siap lah ni. Nah, dah siap. Sekarang kita akan letak dalam pinggan. Sampai boleh Cik Umi ni meletup tau. Semua kata sedap. Puji diri lah. Tapi memang sedap. Buat memang sedap. Dan kena syaratnya bahan-bahan dia tu jangan tinggal. Suka buat Cik Umi buat. Buah keras jangan tinggal. Mesti bubuh dalam setengah masak bau kan semua ni dia je. Ha. Buah keras? Ha, buah keras kita mesti. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Selamat berbuka. Sambal ikan bilis pedas. Okey. Okay. Okay. Okay, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum. Bye guys.